Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama Muhammad Haidar Ternak Rusa. Semoga di siang hari ini kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan di siang hari ini, guys, saya mau ambil rumput di sini, guys. Bukan di atas sana, tapi ini di jalan masuk ke kandang rusa. Dan rumputnya ini, di sini juga rumputnya tidak cantik, karena beberapa bulan ini saya tidak boleh kerja karena sakit. Jadi tempatnya tidak terurus, jadi rumputnya seperti ini, guys. Bentar, itu ada kendaraan melalui. Oke, sekarang saya akan ambil rumput di sini untuk makan siang rusanya, ya. Kita langsung saja, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, guys, siang hari ini saya ambil rumput di sini nih. Kasihan, guys, karena sudah berapa bulan ini saya tidak kerja, jadi tak terurus rumputnya, jadi seperti ini, guys nih. Nah, sekarang saya akan ambil untuk bagi rusanya makan. Ya, guys, langsung saja kita ambil rumputnya karena rusanya sudah lapar ini. Oke, guys, ini dia rumputnya, kecil-kecil, guys. Yang ini kita ambil langsung bagi rusanya makan, tak perlu dipotong menggunakan mesin. Oke, guys, ikuti terus video ini sampai selesai, tapi jangan lupa di subscribe, ya. Thank you.
Oke, dapat segini dulu. Wah, capek nih guys. Sekarang kita langsung aja antar ke kandangnya. Kan saya tak tahan nih guys nih. Panas. Oke, ikut terus video ini sampai selesai. Kita akan bagi dia makan siang. Oke guys, rusanya sudah makan siang nih. Ini lihat perutnya kempes karena sudah lapar ini. Dia langsung serang rumputnya nih guys. Nah. Oke guys, rusanya makan semua. Dia makan siang ini. Nah, karena ini sudah panas ini. Wah, keringetan saya ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.